Oke, teman-teman, balik lagi nih bersama Budi di sini. Kali ini kita akan belajar lagi ya menggunakan aplikasi VN dan mengeditnya seperti klip video yang ada di depan itu ya, guys ya. Oke, jadi langsung aja kita sebelum kita ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan juga kalian like juga ya, teman-teman ya. Dan juga kalian share juga kalau kalian mau. Oke, langsung aja kita ke aplikasi VN-nya langsung. Kalian bisa new project, pencet tanda plus, kalian pilih new project, kalian masukin foto-foto yang ingin kalian masukin ya. Nah, di sini saya pakai fotonya Kadira. Oke, langsung aja di sini saya pakai foto dulu ya. Nah, kalian bisa masukin aja sebanyak yang kalian punya foto masukin ya. Di sini saya cuma masukin foto 15 foto aja ya, guys ya. Setelah kalian memasukkan mengimport fotonya, kalian bisa sesuaikan aja durasinya ya. Kalian bisa lihat di samping aja durasinya, yaitu durasi yang pertama, yaitu kalian bisa pencet trim yang ada di menu sini, di menu bawah ini kalian bisa pencet trim, terus kalian sesuaikan jadi 0,69 ya. Terus kalian pencet tanda checklist, terus kalian bisa trim lagi jadi 0,42. Jadi 0,42. Terus kalian checklist lagi, terus kalian trim lagi jadi 0,44. Kalian checklist lagi, terus kalian ubah lagi jadi 0,20. Kalian checklist lagi, kalian ubah lagi yang kelima jadi 0,12, yang keenam juga 0,12. Kalian bisa ikutin aja ya durasinya yang ada di samping. Nanti videonya saya bakal cepetin. Oh ya, sebelum videonya saya cepetin, saya bakal kasih tahu kalian cara menduplikatnya ya. Ini semuanya tuh ada sekitar 31 klipan ya. Oke, jadi langsung aja kalian bisa duplikat kalau misalnya kalian cuma punya 9 foto ataupun berapa foto ya. Kalian bisa pencet fotonya, terus kalian pencet duplikat, terus kalian geser aja ya, geser kemana gitu. Terus kalian selang-seling aja, kalian duplikat lagi gitu ya. Terus kalian ubah lagi, kalian selang-seling lagi. Nah, kalian caranya duplikatnya seperti itu. Oke, jadi langsung aja saya bakal cepetin videonya. Ya oke, jadi setelah kalian sesuaiin durasinya ya, sesuai yang ada di samping ini, dan kalian menggunakan satu video yaitu yang di durasi 3,38 ya. Oke, jadi di sini kalian pergi ke yang durasi 3,38 dulu yang menggunakan video ya. Di sini saya menggunakan videonya Dira ya, yang itu. Terus kalian bisa pencet tambah, pencet tambah tap to sticker ini ya, tap to add sticker ini. Terus kalian pilih video dan foto, terus kalian bisa cari video kedap-kedipnya yang udah saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, langsung aja. Jadi setelah kalian masukin, terus kalian pilih ke menu bawah ini, cari yang namanya fill, terus kalian pergi ke chroma, terus kalian intensitinya di 100%in aja. Oke, kalian sesuaiin durasinya. Di sini saya bakal sesuaiin durasinya sesuai yang saya mau, yaitu pas di 3,38 nya ya. Nah, kalau udah, kalian bisa masukin musiknya. Nah, setelah itu kalian bisa download musiknya di bawah ya, ini pakainya DJ Marsha and the Bear ya. Oke, langsung kalian masukin aja musiknya. Nah, setelah itu
kalian saya akan mengajarkan efeknya ya. Di sini saya menggunakan efeknya yaitu adalah FX-nya yaitu adalah expand ya. Kalian expand terus apply to all aja, terus kalian checklist. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Saya menggunakan transisi black untuk yang kedua foto di depan ya. Nah, di sini saya bakal pakai transisi horizontal untuk efek yang pertama kayak ngebuka gitu ya. Oke, jadi di sini saya kalian scroll lagi menunya, kalian cari zoom ya. Terus kalian move left, move right-in aja efeknya, move left, move right. Durasi bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, move left, move right-in aja, move left, move right ya. Move left lagi, move right lagi. Nah, gitu. Jadi kalian atur move left, move right aja ya. Nah, untuk yang habis video ini, yang habis kalian pakai video di sini, saya makainya zoom ya, zoom out ya. Kalian pakai zoom out aja. Habis yang 3,38 ini, kalian pakainya zoom out, zoom in ya, zoom in, zoom out ya, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out aja ya. Nah, di sini yang dari menit ke 0,48 ini ya, kalian bisa yang detik 0,48 ini kalian bisa ganti FX-nya ya, jadi jitle ya, jadi jitle. Terus 0 dari durasi 0,48, 45, pokoknya yang 7 foto terakhir itu kalian pakaiin jitle ya, pakaiin FX-nya yang namanya jitle ya. Kalian bisa pakaiin aja FX-nya namanya jitle, terus kalian save-in ke 7 foto yang di belakang ya, sebelum berakhir itu, 7 foto terakhir itu kalian pakainya jitle, ingetin ya guys ya. Oke, jadi videonya itu akan kedap-kedip yang di sininya, terus kalian pakai efek jitle yang di 7 foto terakhir. 7 foto terakhirnya ya guys ya. Oke, jadinya akan seperti ini. Jadi di sini di VN ini emang agak nge-lag gitu ya guys ya. Agak nge-lag kalau di untuk di play di VN-nya. Kalian bisa lihat eksportannya aja atau kalian bisa kunjungi TikTok saya juga. Oke, langsung aja begini jadinya ya guys ya. Nah, jadinya itu akan seperti itu guys. Oke, jika sudah kalian bisa pergi ke kanan atas, kalian pencet export, terus kalian pilih resolusinya 1080p, fps nya 30, bitrate nya high, terus kalian pencet tanda checklist. Oke, ini lagi nge-export. Jadi sampai sini aja dulu videonya, jangan lupa di like juga, di subscribe dan di komen dan di share juga ke teman-teman kalian. Oke, thanks for watching, bye bye. Jungle.